الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا برا سلامتي سلام تبي يا مرحبا Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang masih setia mengikuti acara kajian kita, acara kajian uh, kitab Majalis Syahrul Ramadhan. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian uh, yang berbahagia, kita akan melanjutkan ya kajian kita pada episode yang lalu, episode yang ke-13 itu sudah kita uh, jelaskan tentang uh, golongan manusia dalam dalam berpuasa Ramadan ya. Itu yang ke ashadis yang keenam orang musafir itu sudah kita jelaskan dengan berbagai seluk-beluknya sehingga kita sampai pada uh, poin terakhir kita ya di bahasan yang uh, di episode 13 itu adalah terkait dengan orang yang berpuasa, orang yang musafir ketika dia sampai ke rumahnya siang hari dia tentu tidak berpuasa kan karena memang dalam keadaan sapar gitu apakah dia harus menahan sisa harinya sampai maghrib begitu sampai buka atau boleh dia makan nah di sini khilaf para ulama ada khilaf ada sedikit perbedaan pendapat di antara mereka ada mengatakan dia wajib menahan ya kenapa untuk menghormati waktu ada yang mengatakan tidak karena memang enggak apa yang mau diambil faedah dari dia tidak dari dia menahan itu nggak ada faedahnya toh juga dia wajib untuk mengkodo atau mengganti puasa tersebut di hari yang lain intinya bahwa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu siapa yang halal baginya makan di awal siang maka halal juga tentu baginya untuk makan di akhir siang artinya kalau memang di awal dia udah buka tentu di akhir pun ya boleh ah, begitu inilah pendapat yang dibela oleh al Imam Ini pendapat yang dibela oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu taala rahmatan jami'an. Rahma rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Tetapi perlu kata Syekh di sini jelaskan bahawa ketika orang yang musafir ini melakukan buka dia, buka dia, berbuka puasa begitu, hendaklah jangan menampak-nampakkan, jangan memperlihatkan ke orang banyak. Ya, baik dia ketika minum atau ketika makan. Kenapa? Karena bisa saja orang berburuk sangka kepadanya. Karena sebabnya itu kopi, sebabnya itu tak jelas. Ini orang kok tiba-tiba gitu. Orang kan kadang-kadang nggak -kadang konfirmasi kan kenapa dia melakukannya gitu. Orang hantah ah, apa suuzon saja langsung. Oh, berarti dia ini nggak puasa memang. Oh, dasar orang ini. Ah. Ya, ini orang suuzon kan. Padahal dia adalah orang yang memang dihalalkan dalam pandangan syariat untuk melakukan apa namanya ini tidak berpuasa karena memang dalam keadaan sapar tadinya itu satu kemungkinannya bisa suzon orang jadi jangan dinampak nampakkan yang kedua bisa saja diikuti oleh orang jahil ya bisa nyerupanya kalau orang ramadan kita makan dan minum ah gitu padahal dia tak tahu orang ini melakukannya karena memang ada sebab ya yaitu dalam keadaan sapar dia ikhwatul filazani taala wa jamian para pemirsa salam tv yang berbahagia kita masuki al-qismu as-sabi'i yaitu al-qismu as-sabi'u yaitu uh, golongan yang ketujuh. Siapa dia golongan tujuh? Yang golongan yang ketujuh dalam beribadah Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qismu as-sabi' bagian yang ketujuh, ya. al maridu orang yang sakit alladhi yurja buru yang diharapkan kesembuhan penyakitnya walahu thalathu halat dan orang ini memiliki tiga keadaan jadi orang yang ketujuh ini orang yang sakit dan dia dikatakan memiliki tiga keadaan orang yang sakit ini tapi orang sakit yang yurja buru maradihi ya yang diharapkan kesembuhan sakitnya Mungkin para pemirsa masih ingat kita bicarakan waktu itu bahwa orang yang lemah ya karena tua atau memang sakitnya sakit yang memang mustamir sakit yang terus menerus seperti katanya kanker kanker itu kan sakit yang terus menerus dan nggak diharapkan kesembuhannya apalagi kankernya kanker ganas ditambah lagi udah stadium stadium 4 umpamanya ah, ini kan tentu nggak ada lagi harapan maka dia memberikan makan kepada setiap uh, orang miskin ya setiap hari yang tinggalkannya setiap orang miskin. Tapi ini berbeda keadaan orang sakit juga tetapi dia yur jabur umaradihi diharapkan kesembuhan penyakitnya. Walahu thalathu halatin dia dia memiliki tiga keadaan. Pertama, ihdaha pertama. Allah alaihi wa Yang pertama tidak sulit, tidak menyulitkannya untuk berpuasa dan tidak membahayakannya. Betul dia sakit tapi kalau puasa boleh. Ya, puasa dia sanggup dan juga dia tidak merasa kesulitan dan juga enggak membahayakannya maka bagaimana Paya jibu alaihi maka wajiblah kepadanya berpuasa li annahu laisa lahu yubihul karena sesungguhnya dia tidak memiliki untur yang membolehkan untuk berbuka nah gitu jadi pertama sakit ini kan berbagai macam ya bisa saja sakitnya pilek pil, pil nah, umpamanya sakit pilek itu pileknya mungkin pilek ringan gitu atau sakitnya sakit panuan gitu kan panuan atau kudisan itu kan penyakit juga gitu kan. Tapi itu kan tidak ini ya, tidak menyulitkan dia untuk berpuasa, tidak membahayakan dia juga gitu. Atau yang serupa yang lain tadi pilek-pilek ringan, batuk mungkin batuk ringan, demam pun demam ringan umpamanya kan. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini dia wajib melakukan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dia tidak memiliki satu udur, satu halangan yang membolehkan dia untuk berbuka. Itu keadaan yang pertama. Ikhwan dan akhwat, ibu dan Bapak sekalian, para pemirsa dan para pecinta salam TV yang berbahagia. Asalnya itu yang kedua, anya syukur Yang kedua ini model yang kedua yang orang sakit diharapkan kesembuhannya adalah berat baginya berpuasa, tapi layadur tidak memotorotkannya. Memang puasa sih berat gitu, tapi ya enggak motorot gitu, enggak artinya tidak membahayakannya. Bagaimana? Fayuftiru liqaulihi maka boleh dia berbuka karena firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana aw ala safarin min ayyamin min ayyamin Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar maka dia mengganti di hari yang lain. Artinya ketika orang sakit lalu nggak berpuasa atau orang sapar lalu dia nggak berpuasa, maka kewajibannya adalah mengganti puasa itu yang ditinggalkan karena sakit atau karena Safar di hari yang lain artinya di luar Ramadan. Jadi ketika orang sakit yang memang diharapkan kesembuhannya dia merasa kesulitan. Memang nggak membahayakan sih kalau dia puasa gitu. Maka dia boleh berbuka. Ini dalilnya ini tadi dalam Al-Baqarah 185. Wa mangkana maridhan wa ala safarim fa'iddatu min ayyamin ukhar. yang sakit atau dalam keadaan safar maka dia mengganti di hari yang lainnya. Artinya mengganti puasa yang ditinggalkan karena safar ataupun karena wa yukrahu lahu ma'al masyaqqah dimakruhkan kepadanya berpuasa dengan adanya masyaqqah kesulitan. Kan tadi dengan adanya kesulitan ada yang adanya rasa berat dia berpuasa kan karena dia sakit gitu. Itu dimakruhkan. Jadi artinya jangan memaksakan diri gitu loh. Ketika memang sakit, dan uh, dia merasa berat untuk berpuasa karena ada sakitnya itu justru makruh dia melakukan puasa kalau memaksakan diri kenapa li'annahu khurujun an taala karena dia keluar dari rukhsah rukhsah keringanan Allah Subhanahu wa taala kan Allah beri keringanan bagi orang yang sakit boleh meninggalkan puasa. kenapa anda tinggalkan itu wa ta'dhibu nafsi juga dia mengadap dirinya sendiri itu namanya menghadap menyiksa dirinya sendiri Iyalah, menyiksa lah namanya kan? Nah, syariat aja membolehkan dia berpua, berbu, berbuka. Kenapa Anda memaksakan? Kenapa Anda menyiksa diri? Ya, karena kan orang sakit kan ini ya butuh, mungkin butuh apa ya? Butuh minum obat tuh satu, mungkin butuh uh, nutrisi, -nutri, nutrisi, nutrisi gitu kan? Mungkin butuh juga, apa namanya ini asupan-asupan gigi tertentu gitu kan. Kalau dia berpuasa kan ini nggak didapatkan, nggak boleh. Yang namanya puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh minum dan seterusnya dan seterusnya begitu. Jadi itu nggak boleh karena keluar daripada rukshoh yang telah diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua juga dia takdibul nafsihi dia mengadab ataupun menyiksa dirinya sendiri. Wabil hadis dalam sebuah hadis. Inna yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama ya karahu an tu ta maksiatuhu rahu ahmad ibnu muhibban wa ibnu khuzaimah ta fi sahihi dalam hadis dikatakan inna allaha sesungguhnya allah yuhibbu allah suka an tu ta an tu ta mohon ma maaf ya inna allaha yuhibbu an tu ta sesungguhnya allah sangat mencintai sesungguhnya allah mencintai untuk diambil rukhasuhu keringanan-keringanannya Kama yakrahu antuk tamak sebagaimana Allah benci untuk dilakukan atau di apa namanya ini, ya dilanggar maksiat-maksiatnya atau di, 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 dilakukan maksiat-maksiat kepadanya. Artinya di sini Allah suka antuk taruh kosuhu untuk diambil, ya diambil rukhsah-rukhsahnya itu kering-keringan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah benci antuk tamak sebagaimana Allah benci untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan itu maksiat kepadanya ya sama kan Allah suka nih di 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 apa namanya ini diambil keringanan keringanannya tapi dalam satu waktu Allah juga benci untuk di apa namanya ini di di, di dilakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam konteks ini apa dalam konteks masalah kita tadi yaitu orang yang sakit ketika dia merasa berat maka sangat Allah sangat suka kepadanya untuk diambil Uh, rukshohnya ataupun dispensasinya apa dispensasinya keringanannya tadi itu yaitu boleh dia berbuka selama dia sakit selama dia sakit yang memang membuat dia sulit ya membuat dia berat untuk berpuasa nanti tinggal di aja di luar ramadan diganti aja berapa hari umpamanya mungkin sepekan atau sepuluh hari nggak ya, masalah boleh ya dan itu bukan suatu dosa justru anda kalau uh, dalam keadaan begitu pun anda paksakan diri untuk berpuasa itu sesuatu yang sesuatu yang melanggar kenapa karena anda menghadap diri anda sendiri rohu ahmad hadis ini riwayat oleh imam ahmad ibnu hibban ibnu khuzaimah di dalam kitab sahih keduanya ya ikhwati fillah azani allah taala wa iyyakum jami'an pemirsa salam tipi yang masih setia mengikuti acara kajian kita majalisu syahri ramadan jadi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya ada tiga keadaan. Yang pertama, dia tidak merasa sulit untuk berpuasa dan tidak membahayakannya. Itu bagaimana? Maka wajib kepuasa. Yang kedua, dia merasakan apa namanya ini membahayakan dirinya, ya berat dia berpuasa tapi tidak membahayakan. Puasa berat tapi tidak membahayakan. Maka bagaimana? Maka dia boleh berbuka. Nah, yang ketiga ini sekarang, asal satu yang ketiga. an yadhurruhu as-sawmu fayajibu alaihi fitru wa la yajuzu lahu as-sawmu liqawlihi ta'ala bahwa puasa itu membahayakannya maka wajiblah kepadanya untuk berbuka dan tidak boleh baginya untuk berpuasa kenapa liqawlihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala apa firman Allah wa la taqtulu anfusakum janganlah kalian bunuh janganlah kalian bunuh di diri kalian ya Inna Allaha kana bikum sesungguhnya Allah itu sangat sayang dengan kalian. Allahu akbar. Ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 29, wa qaulihi dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, bi aidikum ila dan janganlah kalian bawa buang diri kalian kepada kebinasaan. Iya. Jadi kalau orang yang uh, puasa dalam keadaan sakit meskipun sakitnya itu diharapkan kesembuhannya, ya, tapi puasa itu justru membahayakannya. Ya itu tadi orang puasa kan butuh minum, butuh untuk makan obat, mungkin nutrisi-nutrisi, begitu juga asupan-asupan gizi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia puasa kan nggak boleh dia lakukan itu semuanya. Maka dikatakan di sini, kalau puasa itu membahayakannya, maka wajib dia berbuka. Wajib justru, ya bukan bukannya sekedar boleh gitu, wajib dia berbuka dan nggak boleh dia berpuasa. Nggak boleh haram hukumnya dia berpuasa. Firman Allah tadi jelas, "Wala ambusakum innallaha kana bikum Dan janganlah kalian bunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah adalah sayang. Sesungguhnya Allah adalah sangat sayang kepada kalian. An-Nisa 29. Kemudian firman Allah, "Wala tulqu bi Dan janganlah kalian buang diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ini Al-Baqarah 195. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? li nafsika Sesungguhnya terhadap dirimu ada ada hak yang harus engkau penuhi. Sesungguhnya terhadap dirimu ada hak yang harus engkau penuhi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jiwa kita ini, badan kita ini, tubuh kita ini ada hak yang harus kita penuhi. Apa? Yaitu tadi ketika sakit. Ketika sakit dia nggak mampu berpuasa. Jangan dipaksakan dong. Ah demikian. fillah azza taala wa jami'an. Selengkapnya nanti akan kita sampaikan, kita akan lanjutkan setelah yang ini, setelah jeda ini kita akan sampaikan wa fikum jami'an. Jadi jelas ya perkataan Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al Bukhari itu. Al-Imam Bukhari mencatat dengan rapi hadis Nabi SAW ini. Inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi jiwamu itu ada hak yang harus engkau penuhi. Rawahul Bukhari hadis Al-Imam Al-Bukhari. di antara hak jiwamu itu, hak dirimu itu apa? Allah tadurraha ma'awujudi rukhsatillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara hak jiwa kita itu, di antara hak diri kita itu, bahwa nggak boleh kita membahayakan jiwa kita, diri kita ini bersamaan adanya ruhsoh dari Allah, bersamaan adanya apa? Adanya keringanan dari Allah. Iya, keringanan kan terbuka lebar, pintu untuk mengambil itu ada. Bahwa ketika orang sakit itu memang memberatkan dia puasa, wajib dia untuk berbuka, wajib justru gitu. Kan itu ruhsoh keringanan kan. Kalau anda lagi pua, lagi sakit boleh nggak puasa alasan sakit itu diterima dalam syariat Islam itu adalah salah, salah, itu disebut dengan alasan yang syar'i alasan yang dibenarkan dalam syariat iya ya yeah. jadi nggak boleh kita paksakan sehingga membahayakan diri kita ini hadisnya jelas sekali bahwa inalinafsika hak sesungguhnya bagi dirimu bagi jiwamu itu ada hak yang harus engkau penuhi di antara haknya nggak boleh membahayakannya apalagi ada rukhsah ada keringanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. sallallahu alaihi wasallam dan ada perkataan nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Apa kata nabi? La darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak juga boleh membahayakan orang lain. Iya, ini tegas ya hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini rikan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan juga Al Imam Hakim. Rahimahumullahu taala jami'an. Ya, jadi tegas ini la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak juga boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat al Imam Ibnu Majah dan Al Imam Hakim. Qala nawawi berkata Al Imam nawawi rahimahullah wala tuurukun yuqawi ba'dahu ba'd. Ini hadis ini memiliki banyak jalan yang menguatkan sebagainya dengan sebagian yang lain. Artinya hadis ini memang ada sedikit kelemahan di dalamnya. Tetapi karena banyaknya jalan perewetannya itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Sehingga hadis ini menjadi hadis yang bisa diamalkan. ya Bisa di, 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 dipakai begitu. ya Sebagai hujah. Jadi bukan di hadis yang do'if. Betul dia kalau dia jalannya satu betul. Tapi ini jalan tentang perawatan ataupun sanad hadis ini banyak jalannya sehingga hadis ini bisa dipakai atau digunakan jelas sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain ya Taala wa iyyakum jamian para pemirsa salam TV yang masih setia tentunya dan para penonton dan hadirin yang berbahagia

satu atau jam dua siang demam dia. Nah, umpamanya begitu ya. Ini dia maksudnya ini. Wa idha hadas hadasalahul Apabila terjadi baginya penyakit. Pi asna'i Ramadan. Datang penyakit di tengah bulan Ramadan. Sedang-sedang dia, sedang -sedang dia merasakan puasa gitu kan. Wa waswa'im sementara dia berpuasa. Wa syakqo alihi itmamu. Dan dia sulit untuk menyempurnakan puasanya. Dia jam dua kan. Jam dua sakit dia. Demam tinggi umpamanya. Dan dia merasa sulit ya untuk menyempurnakan kan nggak lama lagi sebenarnya kan jam 2, jam 3, jam 4 atau sekitar 4 atau 5 jam lagi gitu kan. Tapi dia merasa berat untuk menyempurnakannya. Maka bagaimana? Jazalahu al-fitru liwujudil fitri. Boleh baginya untuk berbuka sebab apa? Karena adanya hal yang membolehkan dia untuk berbuka. Apa hal yang membolehkan dia? Ya sakit. Betul di awal Ramadan apa di pagi tadi nggak ada sakit tapi sakitnya kapan itu? Ketika dia berada di tengah hari Ramadan. Maka bagaimana? Maka boleh baginya untuk berbuka. Apa sebab? Ada hal yang membolehkannya. Apa halnya itu? Itu tadi. Sakit yang membuat dia berat. Tapi kalau sakit-sakitnya ringan aja ya enggak enggak lah masa sikit-sikit uh, aja batu sikit umpamanya kan batu ringan atau pilek-pilek ringan gitu kan atau satu uh, sesuatu yang mungkin agak mulus perutnya tapi ya nggak berat gitu ya artinya bisa saja dia melakukan puasa ya teruskan ini ceritanya begitu dia datang sakit ini dan itu memberatkan dia sulit rasanya untuk menyempurnakannya berat gitu kan maka ketika itu dia boleh untuk apa namanya ini berbuka kita lanjutkan ikhwati taala wa iyyakum jami'an wa idza bari'a api ramadan apabila dia sembuh di siang hari ramadan kalau ini kan tadi sakit kalau sakit boleh buka. ya. Kalau dia berat untuk melakukannya. Berat dia meng, apa, menggenapkan puasanya itu hari itu. Dia berat ya karena ada penyakit boleh buka. Sebaliknya ini. Apabila sembuh di siang hari Ramadan. Wahwa muftirun. Sementara dia sedang berbuka. Iya. Tadi pagi masih demam tinggi kan. Jadi pagi sahur-sahur gitu. Masih, masih demam tinggi. Ya kan gak mungkin puasa. Orang sulit kan. Qadarullah jam 12 siang. Atau jam 1 siang. pamai zuhur-zuhur. Udah sembuh sakitnya. Ya, udah sembuh dia, sakitnya udah hilang, demamnya udah enggak ada, udah segar bugar gitu kan. Sementara dia berbuka. Ya memang berbuka orang tadi pagi nggak bisa dia sahur, nggak bisa ini orang dia memang sulit untuk puasa gitu kan. Bagaimana alamnya yasihha an yasuma dzalikal yauma li muftiran fi awalin nahar maka tidak sah baginya untuk berpuasa pada hari itu kenapa karena sungguhnya dia sudah berbuka di awal siang Artinya di awal siang tadi waktu wajib imsak itu kan di pagi hari dari situ dia udah berbuka tadi. Ya nggak salah puasanya, nggak sah. Ya, wosomul ilpajir dan puasa wajib tidak sah kecuali dari terbit matahari. Artinya tidak sah dimulai dia kecuali dari terbit matahari. Walakin hal an Pertanyaannya kata Syekh apakah wajib baginya untuk menahan sisa harinya? Artinya dia sembuhnya kapan? Semua jam 12. Berarti ada sekitar 6 atau 7 jam lagi lah kita katakan kan gitu. 6 atau 7 jam lagi baru dia datang buka. Apakah sekitar 6 atau 7 jam itu wajib dia untuk menahan? Artinya dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum gitu kan. Fihi khilafun bayi ulama. <tikrulintah> itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sabaqadikruhu <tikrulintah> telah terdahulu penyebutannya. Fil musafir tentang orang musafir. qadima muftiran ketika datang dalam keadaan berbuka. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar terkait dengan orang yang Musafir ketika sampai dia ke kampungnya sementara dia dalam keadaan berbuka. Ada khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Satu perkataan mengatakan wajib dia menahan sisa harinya. Kenapa? Karena menghormati zaman, waktu. Yang kedua mengatakan tidak perlu. Karena dia nggak mengambil faedah apapun dari dia menahan itu. Toh juga wajib dia menggantinya di hari yang lain. Ah, begitu juga dengan orang yang sakit di awal di awal siang, ya, kemudian sembuh di siang harinya. Ya udah, biarkan aja tetap boleh aja dia makan boleh dia minum kan begitu ini satu pendapat ya ya kemudian dia tentu wajib ya mengkodok puasa yang dia tinggalkan itu di hari yang lain di luar Ramadan ikhwati fil anzani Allah taala wa iyyakum jami'an kita lanjutkan wa idza sabata bi tibbi anna sawma yajlibu al marada au yuakhiruhu au yuakhiruhu yuakhiru bur'ahu jazalahul fitru muhafadatan ala sihatihi wa itqa'anil maradhi apabila telah tetap ya apabila telah ditetapkan bitibbi dengan keputusan dokter medis ya wa idza sabata bitibbi apabila telah tetap dengan keputusan medis anna sawma bahwa puasa ya jilibul marad mendatangkan penyakit ya Ayu akhiru burahu atau melambatkan sembuhnya. Jadi ada semacam apa kata Syekh uh, Ibnu Shalal Utsaimin rahimahullah ada tibi, tibbi itu artinya medis ya medis yang bicara bahwa ini orang kalau dia puasa ini puasanya bisa mendatangkan penyakit yang lain dia udah berpenyakitan ini ya atau memang sebelumnya ada penyakit tapi nanti takutnya kalau dia puasa penyakit yang itu kok kambuh lagi gitu kan datang lagi ah gitu atau memang nggak datang bisa dia keadaan sakit ya nanti kalau dia berpuasa memang dia sanggup puasa gitu tapi dokter mengatakan kalau anda puasa justru sembuhnya nanti lama ah yuk akhiru au yuk akhiru buru ahu sembuhnya lama terlambat jadinya gitu sembuhnya lambat gitu kan maka bagaimana orang yang seperti itu jazalahul fitru boleh baginya berbuka Muhammadatan ala hati karena untuk menjaga kesehatannya wa itqo marot dan untuk menjaga penyakit artinya untuk menjauhkan penyakit tersebut. Tapi catatannya adalah memang laporan ataupun apa namanya ini keterangan tentang keterangan medis ini memang betul apa ya memang betul-betul bisa dipercaya gitu. Jadi bukan medis medisan ya memang artinya betul-betul terpercaya memang. Jadi ada lembaga formal. Ya kita ketahuilah kesehatan ya dari lembaga kesehatan yang memang terpercaya mengeluarkan sebuah rilis dan laporan bahwa memang ini orang kalau dia puasa nanti penyakitnya akan kambuh atau minimal sembuhnya lama maka dalam keadaan itu boleh dia berbuka untuk menjaga kesehatannya dan untuk menghalangi dari penyakit. Ah begitu. billah anzani Allahul ta'ala. wa iyakum jamian fa'inkana yurujah fa'inkana yurujah Zawalu hadal khotor Apabila diharapkan hilangnya Bahaya itu Hilangnya bahaya itu Bagaimana? Thumma yaqdima aftar Tadi kan dikatakan Kalau ada tadi laporan medis Mengatakan bahwa memang Puasa itu mendatangkan penyakit Atau mengakhirkan Kesembuhannya maka boleh dia berbuka, karena untuk menjaga kesehatannya dan untuk menghalangi dari penyakit. Tapi, palingkanlah Yerusalem jazawalul hadal kotor. Kalau seandainya bisa diharapkan, hilangnya, apa namanya nih, hal yang membahayakan ini. Artinya, memang dia sakit sekarang ini, gitu kan. Tapi, diharapkan ini akan hilang, penyakitnya ini akan hilang, gitu. Bagaimana, intaudoro, dia menunggu hatayazula sehingga hilang penyakit tersebut yang membahayakan itu kemudian dia mengkalko atau mengganti apa yang dia berapa hari yang dua dia sudah berbuka, jadi nggak apa-apa begitu. Jadi ketika memang ada laporan uh, medis secara resmi mengeluarkan rilisnya bahwa ini orang kalau berpuasa bisa menyebabkan kambuh penyakit atau minimal dia terlambat penyakitnya, maka kalau saya ini bisa diharapkan yang di apa tadi penyakitnya ini bisa hilang, umpamanya, ya tunggu aja dulu tunggu beberapa hari begitu sehingga penyakitnya benar-benar hilang -benar nggak ada lagi kemudian nanti mengganti beberapa hari yang dia berbuka waktu itu sepekan ya dan ganti sepekan dua pekan ganti nanti dua pekan di luar ramadan wa inkana la yurja zawaluhu fahukmu hukmul kismil khamis yufti wa angkuli an kulli miskinin ya an kulli yaumin miskinan kalau seandainya tidak diharapkan hilangnya penyakit tersebut maka hukumnya seperti hukum orang yang kelima hukum golongan yang kelima yaitu apa berbuka dia dan memberi makan dari setiap hari satu orang miskin jadi begini ini tipe 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 orang yang sakit jadi ada tipe tipenya kan pertama tadi kita sampaikan orang yang sakit tidak membuat dia tidak memberatkan dia berpuasa dan tidak membahayakannya maka wajib puasa itu satu yang kedua itu memberatkannya puasa tapi tidak membahayakan maka wajib berbuka harus berbuka dia yang ketiga, membahayakannya puasa, maka wajib berbuka. Ini lagi ada orang yang berpenyakit, ya. Jadi orang yang berpenyakit ini nanti gara-gara dia puasa, ya, ini penyakitnya bisa kambuh atau bisa nanti lambat sembuhnya, maka orang seperti ini boleh dia berbuka dengan alasan itu. Baik. Kalau seandainya ada orang yang sakit, yang sakit dia kan? Sakit dan memang diharapkan sakitnya ini hilang begitu. Maka kalau orang yang seperti ini orang yang penyakitan dan kita diharap kita mengharapkan sakitnya akan segera sembuh gitu kan? Maka ini ditunggu saja dulu sampai benar-benar penyakitnya hilang baru nanti dikodok berapa hari yang dia berbuka gara-gara sakit tersebut selesai. Tapi ada kasus lain kalau seandainya memang gak diharapkan kesembuhannya seperti yang kita sebutkan pada golongan yang kelima contoh penyakit kanker umpamanya. Maka dia wajib berbuka dan memberi makan. Boleh berbuka dan memberi makan ya setiap hari satu orang miskin. Itu dia. Kenapa? Karena nggak diharapkan sembuhnya. Apa yang diharapkan? Ya nggak sembuhnya. Akhirnya dipanggil dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini. Bagaimana hukumnya sama seperti golongan yang kelima yang sudah kita sebutkan bahwa ketika ada orang sakit dan gak diharapkan kesembuhannya maka kewajibannya adalah memberi fidyah namanya fidyahnya apa memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari sekali makan. Bagaimana ukurannya itu? Kalau dia gandum setengah kilo lim, eh, 10 gram, ukurannya setengah kilo 10 gram. Kalau beras mungkin 7,5 ons atau 8 ons, ya. Dan kalau memang mentah diberikan, silahkan dikasih juga uang tambahan sebagai lauk pauknya atau masak dimasak dengan jumlah puasa yang eh, ditinggalkan. 30 berarti 30 porsi dipanggil orang miskin di situ untuk makan sekali makan. Ikhwati fillah a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah selesai. InsyaAllah taala kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini ya. Jangan kemana mana bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. Khoiṭifilā taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam tipi yang berbahagia. Jadi katakan tadi ketika ada orang berpenyakit sebelum jeda kita sudah sampaikan ya dan nggak diharapkan sembuhnya maka hukumnya sama seperti hukum golongan yang kelima yaitu apa dia wajib memberikan makan kepada setiap oh ya setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin itu sebagai ganti dia berpuasa karena nggak mungkin puasa lagi dia penyakitnya udah parah. Ya, bukan setiap hari bukan kesembuhan ngedrop setiap hari ngedrop, ngedrop 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 makin buruk dan makin turun apa namanya ini kondisinya makin memburuk dan semakin mengkhawatirkan maka orang seperti ini dia hanya apa namanya memberi makan ya kepada setiap orang miskin satu kali dalam setiap hari yang dia tinggalkan kemudian Syekh menutup al majlis ini majlis yang ketujuh ini dengan doa beliau Allah mewafiqna lil amal lima Ya Allah berikanlah kami topik kepada semua amalan yang engkau Yang engkau Berikan kami topik untuk bisa beramal dengan hal-hal yang engkau benda asma basakhatik dan jauhkanlah kami sebab-sebab kemarahanmu Wa ma'asika dan sebab-sebab jatuh kami kepada maksiatmu Waghfir lana walidina dan ampunkanlah bagi kami dan kepada kedua orang-orang tua kami Wali jami'il muslimi nabi rahmatika dan kepada seluruh kaum muslimin bi dengan rahmatmu ya arhamar rahimin wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad dan semoga selawat dan salam Allah tercurahkan kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya washabbihi dan sahabatnya ajmain sekalian. Ikhwati fillah masyaallah Allah taala wa, ta wa jami'an. Selesailah sudah al majlisu as-sabi' yaitu majelis yang ketujuh. Kita lanjutkan ini al majlisu as-samin yaitu majlis yang kedelapan. Saya berharap seluruh pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu dan hadirin dan hadirin wal hadirat dan penonton sekalian masih setia dan bersabar ya mengikuti terus kajian kita ini. Al majlisu atsamin, Majlis yang ke-8 fi aqsa nas bisiyam tentang sisa golongan manusia di dalam berpuasa. Wah kamil qadha dan hukum mengqadha. Ini yang disampaikan oleh Syekh di dalam Majlis yang ke-8 ini. Ya, kita baca dulu mukadimah beliau yang sangat indah. Sebagaimana sering saya sampaikan mukadimah ini tak layak kita tinggalkan. Kenapa? Karena begitu sangat indah beliau merangkai kata-kata yang begitu sangat luar biasa yang memberikan faedah yang sangat besar. Kita mulai saja. Qala rahimahullah rahmatan wasiatan qala al wa huwa Syekh Muhammad bin rahimahullah rahmatan wasiatan. Alhamdulillahi al-wahidi al-azim. Segala puji hanya milik Allah. Al-wahidi yang maha esa. Al-azim yang maha agung. Al-jabbari yang maha perkasa. Al-qadiri yang maha mampu. Al-qawi yang maha kuat. Al-qohar yang maha menundukkan. Al-muta'ali yang maha tinggi. An. An. antudirikahu al-khawatiru wal-abasar. Al-muta'ali an. -tudirika Antudirik. Antu dirikahu al wal Allah, ya, Mahatinggi Allah Subhanahu wa Taala sehingga tidak bisa didapatkan atau ditemukan oleh besitan-besitan hati wal dan dan penglihatan. Wasamakula makhlukin afqa, iftiqar. Dan Allah dalam memberikan sifat kepada semua makhluknya dengan sifat miskin dan fakir, ya butuh kepada Allah. dan Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya dengan menggulirkan siang dan malam. Malam dan siang. Yasma'u anina al al dan Allah mendengar mendengar rintihan orang yang merintih yang ketika dia mengeluhkan dengan sakit yang menimpanya dan Allah maha melihat gerakan semut hitam, gerakan semut hitam di kegelapan malam di dalam goa. Ya, semut hitam lagi dia, semut kan kecil ya, sudah hitam di kegelapan malam dalam goa lagi. Itu pun Allah maha melihatnya dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia wa maknunal asrar dan yang dirahasiakan dan rahasia-rahasia yang disembunyikan sifatuhu kadzatihi sifat Allah seperti zatnya wal musyabbihatu kufarun dan orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk itu kufar itu orang-orang kafir jadi sifatnya seperti zatnya artinya ketika kita bicara tentang zat maka kita bicara seperti Ketika kita bicara tentang sifat berarti kita bicara tentang zat. Apakah zat Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya ini? Sama dengan makhluknya tidak. Begitu juga sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Wal musyabbihatu kufarun dan orang yang menyerupakan zat Allah atau sifat Allah dengan makhluk maka itu orang, -orang kafir. Nuqirru bima nafsah, nuqirru bima wasafa nafsah. Kita mengakui dengan apa yang Allah sifatkan dirinya alamaja'a fil Qur'ani wal ahbar. Yang sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran Dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW Allah SWT berfirman Afaman Apakah orang-orang yang membangun rumahnya Di atas ketakwaan kepada Allah Dan ridhanya Itu lebih baik Daripada itu lebih baik daripada orang-orang yang membangun bangunannya di atas pondasi yang lemah. At-Taubah ayat 109. Ahmaduhu subhanahu Al masari wal madari. Aku memuji Allah subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang membawa kesenangan wal madar dan hal-hal yang membahayakan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan aku bersaksi bahwa tidak ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, la syarika lahu. yang tidak ada sekutu baginya. Al mutafarridu bil khalqi wa tadbir. Yang Allah sendiri ya, Allah Azza wa bersendirian di dalam menciptakan dan dan di dalam mengatur. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar dan rabb yang maha menciptakan segala yang dia inginkan wa yakhtar dan Allah memilih dari apa yang ia dicipta, dari apa yang ia ciptakan. Al-Qasas ayat 68. Wa Muhammad dan Muhammadan abduhu wa dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah amduhu rasuluhu hamba-nya dan rasulnya afdalul anbiya sebaik-baik para nabi al adhar yang suci sallallahu alaihi wa ala abi bakrin rafiqihi fil ghar semoga selawat Allah tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar rafiqihi fil ghar temannya di dalam goa wa ala umar qami al kufar dan kepada Umar yang telah menghancurkan orang-orang kafir wala Utsman syahidid dar dan kepada Utsman yang menjadi yang menjadi orang yang meninggal yang menjadi syahid di negeri di negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawwarah. Wa ala Aliin al Qaim bil Ashar dan kepada Ali yang menegakkan kemul lel di waktu sahur. Wa ala Alihi dan kepada keluarganya, wa ashabi dan, dan sahabat-sahabatnya, khusus al Muhajirin wal Ansar khususnya kaum orang-orang muhajir dan orang-orang ansor wasallam atas dan semoga Allah memberikan mereka salam yang sempurna keselamatan yang sempurna ikhwati fil anzani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia ikhwani kata beliau kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin ikhwani saudara-saudaraku qaddamnal kalama an sabati aqsamin min aqsamin nasi fi syam wa hadhihi baqiyatul aqsam telah terdahulu pembicaraan kita tentang tujuh orang atau tujuh kelompok dari kelompok-kelompok manusia dalam berpuasa. bakiyatul aksam inilah sisa-sisa daripada kelompok-kelompok tersebut. Ikhwatul filah taala wa iyyakum jamian. Al qismu al thamin yaitu apa? Bagian atau golongan yang kedelapan Siapa mereka itu al haid alaihi orang yang berhaid ya wanita yang berhaid fayuhramu 'alaiha asyamu maka diharamkan kepadanya puasa minha dan tidak sah baginya berpuasa ya tidak sah ya puasa itu dari orang yang haid kenapa liqaulin sallallahu wasallam nisa. karena perkataan nabi s.a.w. wasallam tentang wanita apa kata nabi s.a.w. alaihi wasallam Maraitu min aqlin wa dinin tidak aku melihat dari orang-orang yang kurang akal dan agamanya Adhabalilubir yang lebih yang lebih berpengaruh terhadap laki-laki yang berakal al-hazim yang kokoh min ihda kunna daripada salah seorang kalian artinya yang bisa menaklukkan seorang laki-laki yang gagah perkasa itu ya hanya wanita yang bisa me, 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 menjadikan laki-laki itu bertekuk lutut kepadanya ya wanita gitu hanya wanitalah yang bisa menjadikan seorang laki-laki yang gagah perkasa yang macho yang hebat bertekuk lutut di mana di hadapan kaum wanita. taala <kulna> wa jami'an. maka para sahabat pun berkata, qulna. Kami mengatakan para sahabat, ini kan ceritanya Nabi SAW alaihi mengajak bicara para sahabat ya, sahabat-sahabat wanita Nabi SAW alaihi wasallam, Apa kata Nabi SAW alaihi wasallam kepada para sahabat? kepada para sahabat dari kalangan wanita, min aqlin aku tidak melihat dari orang-orang uh, yang kurang akalnya dan kurang agamanya yang lebih ya lebih mempengaruhi menguasai kepada seorang laki-laki yang berakal al-hazim yang sangat kokoh daripada salah seorang kalian kulna kami mengatakan wa wa ya rasulullah apa kekurangan akal kami dan agama kami ya rasulullah kan rasulullah mengatakan kurang akal dan kurang agama Para sahabat ingin bertanya, ingin mengkonfirmasi sebenarnya apa kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah. Kal, maka Nabi SAW mengatakan, Alisa syahadatul mar'ati mithlan nisbi shahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang wanita itu setengah persaksian laki-laki? Kulna bala. Kami mengatakan iya. Kal fadhalika nuqsanu akliha, Itulah kurang akalnya. Jadi kurang akalnya ini maksudnya di sini persaksian wanita Ya persaksian seorang uh, uh, seorang laki-laki itu setengah, ya persaksian seorang wanita itu setengah persaksian laki-laki. Artinya dua banding satu, ya kalau laki-laki satu -laki bandingannya dalam bersaksi adalah dua wanita. Ketika seorang itu punya kasus umpamanya ya dia menghadirkan saksi, saksinya perempuan. Kalau satu nggak boleh. Kalau memang dalam kesaksian itu dia yang diminta adalah satu laki-laki. Ya, kalau diminta dalam persal satu-satu laki-laki, laki-laki nggak ada, yang ada perempuan boleh, tapi perempuannya harus dua, nggak boleh satu. Ah, begitu ya. Itu disebut dengan nakisoti aklin, kurang akalnya. Alisa ita dalam walam tasum dan bukan bukankah juga dia ketika ber, ketika haid tidak sholat dan tidak puasa kulna betul ya Rasulullah para sahabat menjawab. Kal maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada hari kami nuksoni diniha itulah kurang agamanya. Muttafaqun alaihi hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi jelas ya bahwa memang ya dalam hadis yang mulia ini hadis Bukhari dan Muslim ini jelas sekali bahwa wanita itu kalau dia haid ya kalau dia puasa eh, sedang puasa ya tentu tidak boleh ya kalau lagi dia haid tidak boleh berpuasa dan juga tidak boleh sholat ini hukum yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum wanita ya nggak boleh ya nggak boleh puasa dan nggak boleh sholat jadi yang dikatakan kurang akalnya itu bukan bukan dia maksudnya nggak cerdas bukan jadi kadang-kadang orang memahami hadis ini bingung ya Memah memahami hadis ini nggak nggak lengkap nggak komprehensif lengkap dong kalau lengkap kan jelas yang dimaksud kurang akalnya itu maksudnya bukan, bukan dia nggak cerdas. Berapa banyak wanita yang kadang-kadang lebih cerdas dari wanita laki-laki kan? Ah gitu. Sebabnya kurang akal ini masalah persaksian dalam mahkamah syariat Islam. Ketika saksinya diminta seorang laki-laki, nggak -laki, ada umpamanya. Yang ada perempuan boleh, tapi dengan catatan perempuan itu harus dua orang, nggak boleh satu. Karena di, kalau satu masih setengah laki-laki, ah gitu kan, itu kurang akal namanya. Kalau kurang agamanya bagaimana? Dia kalau lagi haid... Nggak boleh sholat dan nggak boleh puasa kan? Makanya kalau wanita yang masih dia aktif haidnya... Nggak pernah itu puasanya lengkap. Dalam setiap tahun. Pasti ada yang dikodoknya gitu. Ya itu kan sebuah ketetapan Allah kan? Sebuah ketentuan Allah bahwa para wanita setiap bulannya mengalami... Menstruasi itu, haid itu. ah begitu kan? Itu nggak ada mengapa. Begitu juga sholat. Jadi kalau setiap bulan itu pasti sholatnya ada yang tinggal. kenapa tinggal sholatnya? itu tadi karena emang dia nggak boleh sholat kan ketika dia sedang haid. itu minimal kan sepekan juga itu bisa sepekan bahkan bisa sepuluh hari. bisa sepekan atau bisa sepuluh hari. Ikhwanul Bilalan Allah Taala wa iyaqum jamian wal haidu damun ya ta'du al marata bi ayamin ma'luma. haid itu darah natural ya yang biasa wanita mengeluarkannya di hari-hari tertentu. Itu disebut dengan darah haid. Darah haid itu darah Tobii kebiasaan yang biasa wanita mengeluarkannya di hari-hari tertentu. Jadi tidak setiap, setiap tidak setiap saat juga. Wanita itu ada dauri syahri namanya. Ada apa namanya ini bulannya. Maka kan ada wanita istilahnya datang bulan. Hitam bulan itu haid keluar darah dari kemaluannya dan itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Robul Alamin. Selengkapnya nanti Insya Allah Taala para pemirsa sabar terus ya ikuti terus kajian ini Insya Allah Taala kita akan sampaikan pada episode yang ke-15 nanti Insya Allah Taala bagaimana selengkapnya tentang penjelasan wanita yang haid ini. Taib jazakumullah khairan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.